Hi students, now we will learn about degrees of comparison. Degree of comparison adalah salah satu materi pelajaran bahasa Inggris yang akan kita pelajari. Kata ini dipergunakan untuk membandingkan seseorang atau sesuatu dengan seseorang atau sesuatu yang lainnya. Degrees of comparison dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu positive, comparative, dan superlative degree. Positive degree disebut juga tingkat yang biasa. Comparative degree disebut juga dengan tingkat yang lebih. Jadi membandingkan satu benda dengan benda yang lainnya. Dan superlative degree adalah untuk menyatakan tingkat yang paling atau yang ter. Yang pertama, positive degree atau tingkat yang biasa. Pengertian dari positive degree adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat biasa atau sederhana. Berikut rumus dari kalimat positive degree. Yang pertama, S plus adjective plus S. Contohnya, David is as tall as my brother. Yang kedua, no less plus adjective plus than. Contohnya, this girl is no less clever than me. Yang ketiga, not plus S plus adjective plus S. Contoh kalimatnya, this pen is not as black as that pen. Penggunaan positive degree atau tingkat biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyatakan suatu keadaan yang apa adanya. Contoh, Sophia is a diligent girl. Yang kedua, membandingkan dua benda atau orang yang sama tingkatnya, baik itu sifatnya, bentuknya, ataupun bagian lainnya. Contoh, David is as tall as my brother. As tall as. Okay. Lanjut, contoh penggunaan yang ketiga adalah menyatakan dua benda atau orang yang tidak memiliki kesamaan tingkat perbandingan. Jadi ini negatif formnya ya. Menyatakan dua benda atau orang yang tidak memiliki kesamaan tingkat perbandingan. Biasanya ditambahi dengan not, begitu ya. Contoh kalimatnya adalah his ruler is not as long as yours. Jadi ada not ya, is not as long as, not as long as. Berikut beberapa contoh kalimat dari positive degree. You are beautiful girl. She is as beautiful as her mother. My sister
is no less smart than your sister. This pant is not as black as that pant. Those cars are less expensive than these cars. Tingkatan yang kedua adalah comparative degree atau tingkat lebih. Comparative degree untuk menyatakan suatu benda atau orang memiliki tingkat yang lebih dari pembandingnya. Penggunaan comparative degree adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk lebih menegaskan bentuk dari comparative degree atau tingkat yang lebih. Contoh, his motorcycle is far better than yours. Sepeda motornya jauh lebih bagus daripada sepeda motormu. Yang kedua, menyatakan dua benda atau orang yang tidak memiliki kesamaan tingkat perbandingan. Jadi ini bentuk yang negatif. Contoh, his ruler is not as long as yours. Penggarisnya tidak sepanjang penggaris milikmu. Penggunaan comparative degree yang ketiga dipakai dalam keadaan yang semakin. Contoh, the harder you study English, the cleverer you will be. Semakin giat kamu belajar bahasa Inggris, semakin pandai kamu jadinya. Yang keempat, bentuk comparative degree tanpa then. Contoh, Jeffrey is the taller of the two boys. Jadi langsung kalimatnya, Jeffrey is the taller of the two boys. Jeffrey lebih tinggi dari dua bocah lelaki itu. Jadi ada dua anak yang diperbandingkan, Jeffrey dan salah satu anak laki-laki yang lain. Nah, karena Jeffrey lebih tinggi dari anak laki-laki yang satunya, maka kita menyatakannya dengan Jeffrey is the taller of the two boys. Begitu bisa ya. Itu adalah contoh penggunaan comparative degree tanpa then. Beberapa contoh kalimat comparative degree adalah sebagai berikut. Please give me the smaller of the two pieces of cake. Kalimat yang berikutnya, of the two bags, this one is the prettier. Of the two teachers, he is the more handsome. The more beautiful the house, the more expensive it will be. This picture is much more interesting than the one he has. Superlative degree atau tingkat yang paling atau yang ter adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat paling dari semua pembandingnya. Contoh kalimatnya, Donna is the cleverest student in the class. Donna adalah murid yang paling pandai di kelas itu.
Atau contoh yang kedua, Jennifer is the most beautiful girl in the university. Jennifer adalah gadis yang paling cantik di universitas itu. Jadi satu anak atau satu orang dibandingkan dengan group of people. Jadi orang lain tapi banyak. Itu adalah penggunaan tingkat paling, superlative degree. Berikut adalah rumus dari superlative degree. Jadi kesimpulannya adalah degree of comparison adalah kata sifat yang mengubah bentuk dan digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa hal atau orang dengan yang lain. Terdapat tiga jenis degrees of comparison atau tiga jenis tingkat perbandingan, yaitu tingkat biasa atau positive degree, tingkat lebih atau comparative degree, dan tingkat paling atau superlative degree. Okay, students, seperti biasa, kalian akan mengerjakan latihan soal yang akan kalian dapatkan melalui grup kelas kita. Jangan lupa kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kirimkan jawaban kalian seperti biasanya. Jangan sampai terlambat ya. Alright. I will see you in the next video. Thanks for watching and remember, stay healthy, stay positive. Bye-bye.